Untuk perkara ini kita tunda besok siang jam 2 kurang. Lihat ya. Oke, enggak masalah. Nanti kalau kekurangan bisa ditambah. Begitu ya. Supaya menghemat. Jadi mengajukan ahli pidana di dalam mengajukan gugatan pra peradilan. Tentu saya mesti benarkan upaya dari klien beliau dibeli untuk mengatakan penahanan itu tidak sah. Itu diatur dalam pasal 77 sampai dengan 83 katakanlah kuap. Dan saya lihat juga, mohon maaf, dasar-dasar yang dimajukan cukup kuat. Karena enggak, bagaimana jawaban dari polisi menanggapi permohonan pra dari penggugat? Tentu saya enggak bisa komentari hasil akhir. Nanti kena kontem of court kan, karena ini masih dalam proses di mana juga akan dipajukan tentu ahli-ahli dari pemohon. Jadi cuma itu yang saya katakan, supaya Anda tahu saya ini duduk sebagai salah seorang ya, penasihat hukum dari Jimli, tapi bukan dalam kasus peradilan ini. Cuma saya disuruh hadir karena berdasarkan pengalaman saya barangkali mungkin 2 tahun tidak tahu. Saya pelopor peradilan. Sekian, terima kasih. Kalau menurut Bapak sendiri, langkah-langkah praktik itu tepat atau tidak? Sudah, hakim sudah bilang besok, kan mesti cepat ini. Besok, kemudian diputuskan, kemudian nanti setelah jawaban kan, tentu ada bukti-bukti dan ahli. Dan semua argumentasi ini sudah disebut oleh rekan saya yang mengajukan permohonan. Terima kasih.